Hari ini Senin 26 Agustus 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP akan mengumumkan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta 2024. Melalui akun resmi Instagram PDIP, calon kepala daerah Jakarta akan diumumkan di kantor DPP PDIP pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama alias Ahok merupakan tokoh yang berpotensi menjadi bakal cagup yang akan diusung PDIP. Menurut survei Litbang Kompas, kedua tokoh tersebut memiliki elektabilitas tinggi di Jakarta. Tercatat, pada survei periode Juni 2024, Anies menempati posisi teratas secara elektoral, yakni sebesar 29,8%. Sementara pada periode survei yang sama, Ahok baru mencapai 20%. Saat ini Bacagub Jakarta yang akan diusung oleh PDIP mengerucut pada Anies. Hal ini terlihat dari pertemuan Anies dengan DPD PDIP Jakarta pada Sabtu 24 Agustus 2024. Pertemuan itu pun diketahui membahas seputar Pilkada Jakarta 2024. Meski begitu, belum bisa dipastikan apakah PDIP benar akan mengusung Anies atau tidak. Pasalnya, sosok yang akan dicalonkan oleh PDIP akan diputuskan oleh DPP partai berlambang banteng tersebut. Di sisi lain, Anies juga masih menunggu restu dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.